kalau ditanya sih sebenarnya ini pas dengan kondisinya waktu saya pribadi ditonjokkan gitu ya, ketika surat keputusan 652 itu terbit. Kami kan, saya pribadi nggak ada kegiatan lah, di rumah baca buku udah gitu, bosen kira-kira lah. Nah akhirnya saya ya kegiatannya kan nonton YouTube tuh, tercetus ide ya kira-kira apa sih yang bisa diproduksikan gitu. Apalagi kalau kita bicara waktu itu kondisinya kan nggak menentu ya, kita diproyeksikan bulan Oktober udah ditutup pekerjaan kita gitu. Akhirnya saya berusaha ya mencari solusi gitu dalam konteks itu ya, inilah yang mungkin yang saya bisa lakukan, usaha ya, nasib